wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu sahabat yang lain enggak ada yang punya. Dia doang. Persaksian dia diterima. Persaksian dia diterima. Lam ajid ma'a ghairihi, yang aku tidak temukan naskah itu pada selainnya. Dia doang yang punya. Begitu juga tentang ayat rajam dalam Quran. Sayyidina Umar doang yang dapat. Sayyidina Umar. Surah At-Taubah ayat akhir, dua ayat terakhir. Abi Khuzaimah Al-Ansari doang. Nah, ayat tentang rajam, Sayyidina Umar doang yang punya. Itu akhir surah At-Taubah yang mana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum hatta khatimati bara'atin. Sampai ngabisin surah Al-Baqarah. Surah At-Taubah. Dua ayat terakhir. Laqad ja'akum. Kata ahli hikmah, siapa yang baca di waktu pagi laqad ja'akum, maka dia enggak bakal mati sampai sore. Siapa yang baca laqad ja'akum di waktu sore, dia kagak bakal mati di waktu pagi, di waktu baca pagi enggak bakal mati di waktu pagi di sampai sore. Siapa yang baca sore, dia enggak bakal mati sampai pagi. Itu keutamaan baca laqad ja'akum, disebut ayatul hirs, ayatul hirsi, karena ada redaksi harisun 'alaikum. Ya, sifat Nabi itu sangat care, sangat peduli kepada umatnya. Sampai Al-Imam As-Sanusi ya, dalam kitab Al-Imam Ad-Dairami, kitab yang disebut apa? Ya Allah. Linaf'il 'abid, Fathul Malikil Majid, Linaf'il 'abid. Kata Al-Imam As-Sanusi, Al-Imam Ad-Dairami, ada yang baca Dairami, ada yang baca Dairami. Kata Syekh Abdul Hayy Al-Kattani, yang benar bacanya Dairami, bukan Dairami. Dalam kitab Bihbisul Baharis, dobitnya dibilang Ad-Dairami, ulama Mesir, ya, pada abad 12, waktu Mesir dikuasai oleh Napoleon. Dia bikin kitab di mana isinya mujarobat-mujarobat dari ayat Quran, dari sholawat, ya, pokoknya hal-hal unik pengobatan-pengobatan Islam. Dan kitab mujarobat yang paling soheh adalah kitab mujarobat Al-Imam Ahmad Ad-Dayarbi. Sebab yang lain banyak tolasim, kalau dia enggak, dia ayat Quran. Ya, obatin busi bengkak pakai ayat Quran, obatin bocah bader agar ketulungan pakai Quran, duda mania pengen kawin lagi baca ayat Quran, itu kitabnya mujarab lagi, dan itu teruji. Napoleon menguasai Mesir, makanya di kitab belakang kitab mujarabat tersebut dia bilang katabu hadal kitab fi sanati ghammin sakibin. Ghammin sakibin, saat dunia Islam lagi mengalami kesedihan tingkat kolosal. Ghammin sakibin itu kalau dilihat hisabul jumal tahunnya sekian. Tahun di mana kitab itu berhasil dirampungkan oleh Al-Imam Ahmad Ad-Dayarbi. Ada yang baca Dayarbi, yang benar Ad-Dayarbi. Walim Sapi Hazami untuk dobit nama-nama ulama, dia beliau sangat jeli sekali. Orang banyak baca Ad-Dainuri, padahal yang benar Ad-Dinawari. Ya. Jadi lapor jamu. Ini ada riwayat di kitab itu, ada ulama umurnya 120. Belum mati-mati. Karena nih ulama bacaannya laqad ja'akum amalan. Pagi dia baca laqad ja'akum, sore dia baca laqad ja'akum. Malaikat Israel kagak mau. Kagak mau nyangkut nyawa dia. Singkat cerita, dia ngimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, ya fulan, ente orang soleh. Tapi ente kalau baca laqad ja'akum, ente kagak nemuin aneh. Ente gak mati-mati.
Ya udah Rasulullah tapi bisa gua gak baca. Ya begitu udah gak baca mati. Pas. Lakat jagung. Siapa yang baca lakat jagung? Pagi hari 7, sore hari 7, dia bakal terhindar dari kejahatan gaib. Kalau ayat kursi, kejahatan zahir. Kalau kejahatan, kejahatan batin. Ayat Quran. Bakanatis suhubu inda Abi Bakrin hatta tawaffahu. Maka mushaf tersebut yang udah dibukuin nih sahabat, kodifikasi dari berbagai sahabat, bawa catatan dia dikumpulin menjadi satu mushaf